Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam Bro If channel. Okay gang, wah wow, lama ni kita tak jumpa ni. Aku dah lama tak buat video kat workshop garage. Hari ni buat kereta lama kan, kereta old school. Ni kereta old school kan. Ni tahun 19 berapa, 70-an ni rasa ni. Kita nak buat tempat ni. Kau tengok ni, sebab apa dia nak buat. Kau tengok rim dia dengan tayar dia, kau tengok macam mana dia punya terkeluar kan. Keluar gila-gila kan, nampak? Jauh tu. Ni kereta Datsun ni. Kereta Datsun lama. Aku pun tak pernah nampak kereta ni. Tapi memang cantik lah. Ni owner-owner orang Melaka. Ni wak macam biasalah. Kereta sampai, tak kena lukis-lukis dulu, conteng-conteng dulu. Tak bagi cun-cun lah sebelum potong. Pening kepala dia buat ni. Dia tak pening pun, tak pening mana. Cumanya Xiaonek, bila kondisi tu, kalau kita tengok balik ni, okay, ni dia dah buat balik tau. Okay, oh, dia dah buat lah kan? Dia dah buat lain ni. Tapi benda ni tak jadi. Sebenarnya tak jadi lah. Maksudnya benda tu tak match, tak masuk balik. Sangkut juga? Sangkut. Jadi sebelum ni dah fitting rim lain. Okay, rim lain yang tak terkeluar lah macam ni. Jadi sekarang ni kan tengok balik dia punya keluar ni. Oh, meninggal lu. Belakang tu lebih gila kan? 4 inci lebih dia keluar. Kalau tengok lah. Ya. Untuk body tu. Jadi owner pun suruh kita set up lah. Tapi kalau ikutkan balik, owner nak lagi rendahkan lagi ni. Nak rendah lagi ya? Rendahkan lagi. Jadi kita cuba fitting larikan dalam, dengan dudukan asal ni kita larikan dalam 2 inci lah. 2 inci sebab kalau kata ketinggian dia ni, kalau kita tarik ash tu ada lebih kurang dalam 2 inci banyak ni. Lebih kurang ni maknanya spring dalam setengah gelung. Setengah gelung lah. Setengah gelung tu, satu gelung setengah potong? Kita kena potong baru dia boleh mesh. Kalau nak cari fitment lah, kalau untuk kereta-kereta lama ni macam tu. Jadi kita cuma sekarang ni kita nak baca bacaan pressure spring tu macam mana bila dia berjalan. Sebab dia ni kereta-kereta lama ni, dia tak macam kereta-kereta baru. Kereta-kereta zaman sekarang ni ada chamber lah apa semua, dia tak ada. Kebanyakannya tak ada. Jadi dia lebih, orang kata kalau kita nak jumpa barang-barang yang apa, teknologi-teknologi lama, sistem-sistem suspension lama, ada kita ngadap lah kereta-kereta macam ni kan. Betul. Kita akan tahu lah kurang lebih benda ni. Sebab tu orang kata pening. Banyak orang cakap main kereta lama ni susah lah, cik cepat. Dia sebenarnya kalau kita bukan benda, benda ni minat. Betul, minat. Daripada minat tu dah ada depan mata, kita akan cari sampai dapat. Betul. Selagi kalau dengar cakap orang susah kereta ni, cepat payah apa semua, memang sakit lah. Memang sakit lah. Itu sekadar minat depan mata. Selagi tak memiliki, kau tak akan rasa. Betul. Dia punya impak. Itu yang kita nak tu, feel kereta lama kan. Kereta lama kena feel lain kan. Feel kereta lama ni orang kata dia nak kena ada jiwa. Betul. Tak ada jiwa, main sekejap ke asal boleh je. Macam ni, ni jiwa dah masuk lah ni. Atau yang gila-gila nak buat tu. Ini menjiwai. Betul. Ada kereta tahun 70-an ni kan. Memang jarang-jarang jumpa lah. Tapi owner memang kental. Kalau kau tengok rim ni, kau bayangkan bila dah siap, dah buat arch nanti. Dia tak nak pakai fender flare yang plastik tu. Ni kita bagi nampak macam original daripada body. Tahu kita tu welding pakai besi terus. Yes. Okay, buat dah ready nak operate. Tangga semua. Ha? Nak balik dia boleh masuk. Mak ni. Di kanan nak dia. Tangga tu? Memang tak ada skru. Memang tak ada skru. Senang dia tak lari. Lama kan, orang kata ada hati sikit lah kan.
Mana? Tekan. Inilah dia barang dia, geng. Nak kita pakai, nak letak dekat kereta ni. Nah, ni wak dah custom. Ini barang besi, geng, bukan plastik. Nampak. Nah, ini belum siap lagi. Nanti dia dah masuk, kau tengoklah sana. Segini jauh dia. Kau banyak nak kena tambah tu. Padu lah. Dah togel. Tapi bukan main lagi, eh. Tebal, eh. Nampak? Habis berdebu muka kau macam bedak. Wow. Ha, nampak? Ini wow. Sebab yang lama dia pakai simen tebal ni. Kau tengok tebal dia. Ha, nampak? Beza dia. Original ni sebelah sini. Yang putih tu dia punya simen. Ha, masak lah. Jadi putih tu. Habis nak kopak balik semua. Tapi ini kalau siap jahat, ya, kita ni memang jahat ni, ni. Jahat mafia. Apa cerita? Tiga lapis simen. Tiga lapis, eh? Nak dapatkan bentuk. Mana main simen lah. Simen. Nak bagi dia flare tu. Nak nampak dia kembang, kan? Dia boleh pakai, kan, benda ni. Tapi dia tak sesuai lah. Dia akan pecah. Lama-lama dia akan pecah. Dia ada filler dan dia ada simen kuning ni, ya. Simen kelabu ni. Oh, dia tampung, kan, bawah tu, eh? Tak, tu bodi asal. Bodi asal? Ini bodi asal. Yang ni dia dah potong. Ni yang bodi luar, ni bodi dalam. Oh. Ini bodi dalam ni dia tak lepas, dia nak buang. Tak boleh nak buang, eh?
apa yang ini buat kasi bikin balik. Dia bagi kasi cun-cun, nampak macam original. Kita tak nak nampak main pakai simen tebal, kita tak nak. Kualiti mesti nombor satu punya dekat workshop garage. Ini buat pengalaman bertahun-tahunnya yang. Tak dekat kan? Jadi sebelum nak buat ni, kita kena buang lah semua. Tak boleh pakai ni. Kena buang semua simen-simen tebal-tebal tu. Kita buat balik. Lepas ni simen nipis je, besi je. Oh padu, tahan. Alah, main tak tarik dek. Tarik lah kan. Tengok ni. Kasih buang balik. Okey geng, dah pun siap. Ni lah rupanya. Ni belakang lah. Depan belum lagi. Tengok. Oh mantul geng. Ni belum lowat lagi ni. Ni boleh lowat lagi. Tak padu, tak padu. Besi. Ini lagi kuat daripada ni. Mantul tak? Lowered je ni. Ni siap lowered. Yang mancun lah. Ni tinggi sangat ni. Ni lowered. Dia jatuh kat sini. Mantul kan. Ni kalau siap semua memang garang lah. Memang mantul.